Pemirsa proyek jalan layang nontol di Pulau Jakarta Utara yang diinisiasi Gubernur TKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sejak 2015 menjadi sorotan karena mangkrak hingga kini. Kondisi serupa terjadi pada proyek monorel di era Gubernur Sutioso pada tahun 2004 menyisakan tiang-tiang panjang di sepanjang Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika Jakarta. Pemprov DKI Jakarta saat itu berencana membangun monorel berkapasitas 10 rangkaian gerbong untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun hingga pergantian masa jabatan, proyek monorel terhenti karena masalah pendanaan. Pemprov DKI Jakarta di era Fauzi Bowo justru dituntut pelaksana proyek monorel PT Jakarta Monorel sebesar 600 miliar rupiah. Lantaran tidak adanya investor hingga proyek mangkrak. Menanggapi hal ini, Ketua Harian Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar menyebut sebagai refleksi dan peringatan bagi Pemprov DKI Jakarta. Siapapun gubernurnya nanti agar tidak sembarangan membangun infrastruktur fisik dan harus memastikan perencanaan yang matang. Dan ini menunjukkan bahwa adanya diskontinuitas ketidakberlangsungan, keberlanjutan dari proyek-proyek pemerintah bicara soal penataan infrastruktur kota.